SSPN iPlus Pelan Sepanan Terbaik. Simpan jaminan masa depan. Selamat berbuka puasa daripada PTVTN. P, esok ketemuan aku kita pergi PTVTN. Aku nak bayar loan lah. Wah, rajin kau. Puasa-puasa ni tak payahlah nak rajin sangat. Engkau, hutang tu aku kena bayar tau. Ish, bayar je lah secara online. Yang kau gigih sangat ni, kenapa? Web PTVTN ada, website agent ada, MyPTVTN pun ada. Senang je, tak payah susah-susah. Lah, iya ke? Okey, set. Lepas buka ni, kau ajar aku eh. Kau tahulah aku putih IT kan. Weh, apa ni? Minum tak, makan tak, hisap rokok dulu. P, kau kenal aku kan? Aku sehari tak kena rokok. Rokok dululah aku cari. Ish, kau ni. Kalau ya pun awak tu merokok, takkanlah rokok yang didahulukan untuk berbuka puasa. Apa ya hukumnya menghisap rokok sebagai pemula juadah berbuka? Jom tanya Ustaz. Ustaz, kebetulan jumpa lagi sekali dengan Ustaz. Kecil mana? Itulah. Ustaz buat apa tu? Ni ha, tengah nak bayar pinjaman PTPTN online ni. Senang sikit kalau bayar kat sana kena buat tu. Lama. Ini pun waktu nak buka dah masuk dah. Sebut pasal waktu buka ni Ustaz. Adalah kawan-kawan saya ni, kawan-kawan lelaki lah. Okey, okey. Okay, tapi laki. Bila masuk waktu berbuka je, dia mula dengan hisap rokok dulu. Boleh Ustaz? Dia, kita nak jawab soalan tu kena tahu dua benda. Nombor satu, apa hukum rokok tu? Kalau kita di Malaysia ni, hukum rokok tu dah sah-sah lah, haram. Yalah. Tapi walaupun kita sebut haram dan berat, kita kena terima. Sebab dia memudaratkan kesihatan kita, paru-paru kita. Lepas tu kesihatan orang di sekeliling kita pun kita kena jaga. Jadi yang keduanya nak kena tengok, buka puasa pula dengan rokok. Puasa tu kan amalan yang mulia. Kalau nak batalkan pun ataupun nak berbuka, beradablah sikit. Ni dengan rokok tu rasa dah tak ada adab tu kan. Jadi rasa kena nasihat dia orang lah. Dah 12 jam tak merokok. 12 jam daripada subuh sampai maghrib tak usah rokok. Apa salahnya latih ni tambah lagi 8 jam, tambah lagi 10 jam tak payah rokok. 30 hari kita tarbiyah, insya-Allah selesai bulan Ramadan habislah rokok kita. Nantilah saya nasihatkan dia orang Ustaz. Okey, okey, baik. Dah selesai. Plus candy dia kata confirm. Alhamdulillah. Okeylah Ustaz, saya pun nak balik dah ni. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum.